أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk datang ke majlisul ilm. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhiratnya adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua urusan-urusan kita di dunia itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan-kesulitan di dunia itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, maka sudah pasti di akhirat kita akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita harus kerja keras. Kita harus banting tulang untuk menuntut ilmu. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang kecil. Bukan sesuatu yang sederhana, tapi ridha Allah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Maka sesuatu yang sangat besar ini membutuhkan usaha yang besar juga dari kita. Kalau sesuatu yang besar lalu usaha kita kecil, maka tidak mungkin kita akan mendapatkannya. Ya, kita menginginkan kendaraan yang bagus. Tentunya kendaraan yang bagus harganya mahal. Nah, kita perlu menabung, mengumpulkan uang supaya kita bisa mendapatkan kendaraan yang bagus. Artinya ada usaha yang keras dari kita sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan yang bagus. Demikian juga ridha Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sesuatu yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ridwanun minallahi akbar." Dan ridha dari Allah itu lebih besar. Maka tentunya sesuatu yang paling besar ini harus diraih juga dengan usaha yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, mereka untuk meraih ridha Allah, mereka sanggup mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, segala-galanya mereka korbankan.
ya, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwani fiddin azakumullah, ganti dari Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada usaha kita. Ikhwani fiddin azakumullah, tidak mungkin kita akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bertauhid. Jadi tauhid itu adalah dasar dari ridha Allah Subhanahu wa taala, dasar dari rahmat Allah, dasar semua kebaikan-kebaikan dari Allah itu adalah mentauhidkan Allah. Pada pertemuan yang sebelumnya, atau kita masih pada bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bab tentang ancaman-ancaman orang yang menyembelih karena selain Allah, kita sudah menyampaikan dalil yang ketiga di dalam bab ini, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Allah melaknat orang-orang yang menyembelih karena selain Allah. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana dia melaknat kedua orang tuanya, ya ikhwan? Nah, ingat antum atau tidak? Nah, dia melaknat di sini maksudnya memaki. Dia memaki atau melaknat orang tua orang lain, lalu orang lain itu melaknat dan memaki orang tuanya. Ya, itu yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Masih ada dua lagi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la'anallahu man awa muhdithan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melindungi orang yang muhdith. Perhatikan ayo ikhwa di sini, ada riwayat mengatakan muhdith, ada riwayat mengatakan muhdath. Ya, yang pertama muhdith baris bawah, yang kedua muhdath baris atas. Kita akan jelaskan dua-duanya. Wal muhdith, yang dimaksud dengan al muhdith pakai baris bawah, huwa alladhi fa'ala jurman yastahiqqu alayhi iqamat al hadd. Muhdith itu adalah orang yang melakukan suatu kejahatan yang hukumannya adalah had. Apa had itu? Membunuh, dipotong lehernya. Berzina, direjam. Mencuri, dipotong tangannya. Ini namanya had. Sudah jelas hukuman-hukuman, sanksi-sanksi yang dia akan dapatkan. Kalau tidak jelas, tidak dijelaskan oleh Allah, ini namanya ta'zir. Ta'zir itu hukumannya, yang menentukan hukumannya adalah ulil amri. Ini orang ini cocok dipecut berapa kali, ini namanya ta'zir. Kalau had itu yang sudah jelas ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diganti-ganti. Orang yang membunuh misalnya, dia dibunuh. Orang yang mencuri, dipotong tangannya. Orang yang berzina, direjam dia. Ini namanya apa? Namanya had. Nah, jadi la'anallahu man awa muhdithan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan ihdas, yaitu melindungi seseorang yang melakukan kejahatan yang harus dihukum dengan hukuman had. Faham ayo ikhwah? Faham apa belum? Jadi ada orang berzina. Orang berzina ini hukumannya apa? Dirajam. Tapi dilindungi sama dia. Ada orang mencuri, dia seharusnya dipotong tangannya. Maka dilindungi sama dia sehingga tidak dipotong tangannya. Atau ada orang yang membunuh, dia harusnya diqisas, dipotong lehernya. Namun karena dia adalah seorang presiden, seorang raja, dilindungi dia. Ya. Fayati wahidun minan nasi wa yahulu duna hadzal mujrim
wa duna iqamatil haddi alaihi. Lalu Syekh mencontohkan seperti seseorang yang melindungi orang yang telah melakukan kejahatan sehingga hukum had itu tidak bisa ditegakkan. Lijahihi wa biquwwatihi wa sultanihi. Karena dia adalah seorang yang terpandang, dia punya kekuasaan, dia punya jabatan. Dan betapa banyaknya hal ini terjadi. Ya, karena dia anaknya menteri atau karena dia anaknya orang yang punya jabatan yang tinggi, tidak bisa, tidak ada yang menghukumnya. Ya, atau kalau dimasukkan ke pengadilan, maka hanya diadili kemudian, ya maklumlah, diberikan kebebasan dan yang lain-lainnya. Au bi junudihi, atau dia punya tentara, punya kekuatan sehingga dia mampu menghalangi ditegakkannya hukum had itu. Fayamna'u hadzal mujrima min an yuqama 'alaihi had. Wa hadza la'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Yaitu orang yang menghalangi untuk ditegakkannya hukuman had. Ya. Wa fil hadis. Di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dadallaha fi amrihi. Yang artinya adalah barang siapa yang syafa'ahnya menghalangi untuk ditegakkan had, maka sesungguhnya dia telah menentang perintah Allah. Syafa'ah artinya apa? Artinya adalah sudah diputuskan bahwa si fulan ini akan direjam karena dia berzina misalnya. Sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa dia harus direjam atau dia akan dipotong tangannya. Maka karena dia punya jabatan yang tinggi, dia datang kemudian ganti sudah, enggak usah sudah dia. Padahal sudah diputuskan, sudah difonis bahwa dia harus direjam misalnya atau harus dipotong tangannya. Lalu karena dia adalah pejabat yang tinggi, maka dihalangi dia. Rubah hukumnya. Enggak usah dipotong tangannya, ganti dengan uang dan yang lain-lainnya. Orang yang melakukan demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad dadallaha fi amrihi. Dia telah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Berani-beraninya dia menentang perintah Allah. Ya. Allah sang pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala zat yang satu-satunya berhak untuk membuat syariat, justru dirubah syariat Allah. Ya. Ditentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dia pantas untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salaman afiyah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah. Dan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tajawaz ta'aful hudud fi ma bainakum." فَإِذَا بَلَغَتِ السُّلْطَانِ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعِ. Nabi mengatakan, ta'aful hudud, saling maaf memaafkanlah masalah hudud, masalah had. Apa had tadi itu? Hukuman yang sudah apa? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang apa? Berzina, direjam. Kemudian mencuri, dipotong tangannya. Membunuh, dibunuh. Ya, orang yang meninggalkan agamanya, dipotong lehernya. Orang tidak mau sholat, dipotong lehernya. Ini ketentuan-ketentuan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saling maaf memaafkanlah masalah hudud, masalah had. Kenapa? Karena ini nyawa ini atau tangan akan dipotong. Maka sebelum
masalah ini naik ke pengadilan, maka silahkan saling maaf memaafkan dulu. Mungkin dibicarakan secara kekeluargaan, atau bisa ditebus dengan uang, atau yang lain-lainnya, sebelum perkara ini diangkat ke pengadilan. Lalu kata Nabi, فَإِذَا بَلَغَتِ السُّلْطَانِ, apabila urusan ini sudah sampai kepada ulil amri, sampai ke pengadilan, فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعْ وَالْمُشَفَّعْ, maka dilaknat oleh Allah orang yang meminta syafa'ah dan orang yang memberikan syafa'ah, dua-duanya dilaknat. Ya, kalau sudah apa? Sudah sampai kepada pengadilan. Tapi sebelum dia dilaporkan ke kepolisian, sebelum kasusnya di apa namanya istilahnya ini, kasusnya diangkat ke meja hijau atau sampai ke kepolisian, masih belum dilaporkan, di sini dibolehkan kita untuk apa? Untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Tapi kalau sudah divonis hukumannya sekian-sekian, maka yang datang untuk meminta syafa'ah dan yang memberikan syafa'ah itu, dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya juga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa la'ana itu bapak-bapak? Hah? Terus apa lagi? Hanya itu? Diusir. Ya, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salaman afa. Diusir, bayangkan kita diusir dari rumah, diusir dari majelis saja malu kita. Lalu bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengusirnya? Walamma saraqa rajulun ridaa Safwan ibni Umayyah. Ketika ada seseorang yang mencuri selendangnya Safwan ibnu Umayyah, selendang dicuri, wahwa fil masjid, saat itu Safwan ibnu Umayyah sedang berada di masjid, dicurilah selendangnya. Karena orang dulu tidak semua punya pakaian, mungkin orang ini meletnya berdua kelambi, lalu diambillah selendangnya Safwan ibnu Umayyah. Safwan ibnu Umayyah salah satu orang yang terpandang di kota Mekah. Diambillah dia. Fa'amsakahu Safwan, ditangkaplah dia oleh Safwan. Wa dhahaba bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqat'i yadihi. Ditangkap oleh Safwan dan dibawalah dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaporkan, "Ya Rasulullah, orang ini mencuri selendang saya di saat saya berada di masjid." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang ini dipotong tangannya. Ya. Faqala Safwan, lalu Safwan yang melaporkan ini merasa iba dia. Kasihan dia kepada orang yang mencuri ini. Gara-gara selendang sekarang tangannya akan hilang, telapak tangannya akan hilang gara-gara selendang. Maka Safwan ini mengatakan, "Ar-ridaa'u lahu ya Rasulullah. Ana ma aradtu hadha." Ya Rasulullah, kalau gitu selendang ini untuk dia sudah. Ya. Saya tidak bermaksud untuk tangannya dipotong. Ya. Saya ingin membuat dia jera atau supaya dia tahu hukumannya. Ya. Saya tidak ingin sama sekali dia dipotong tangannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halla qabla an ta'tini bihi?" Kenapa kamu tidak mengatakan demikian sebelum engkau bawa dia kepada saya? Jadi kalau sudah diputuskan bahwa dia akan dipotong tangannya, maka tidak boleh lagi ada syafa'ah. Safwan ini seorang terpandang di kota Mekah. Sekarang dia memintakan syafa'ah untuk orangnya apa? Yang mencuri. Tapi kalau sudah perkara ini sampai sudah diputuskan oleh mahkamah atau pengadilan atau yang lainnya, maka tidak ada lagi yang syafa'ah. Ya. Ya'ni halla samahta anhu qabla an ta'tini bihi? Kenapa engkau tidak maafkan dia sebelum engkau bawa ke saya?
Karena kalau sudah dibawa ke saya, disampaikan ke saya dan diputuskan, maka orang yang meminta syafa'ah dan orang yang memberikan syafa'ah itu dilaknat dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا تَقَرَّرَ الْحَدُّ فِي الْمَحْكَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَنْفِيذِهِ. Apabila pengadilan tinggi, mahkamah syar'iyah, sudah memutuskan suatu hukum, imma dia dipotong tangannya atau dipotong lehernya atau direjam, maka harus keputusan itu dijalankan. Ya, beberapa tahun yang lalu, keponakannya Raja Salman, dia main-main tembak-tembakan, ditembak orang, mati orang. Ya, keluarganya menawarkan berapa yang kamu inginkan. Ya, tapi tetap saya mau orang ini dibunuh. Akhirnya keluarganya minta kepada Raja Salman, silahkan coba mintakan dia, siapa tahu mintakan syafaat, siapa tahu dia mau apa, bapaknya anak ini mau mengambil tebusan. Datang Raja Salman, ya, kami akan tebus dia berapa mau. Ya, bayangin ini raja dan ini rakyat biasa, tapi tetap bapaknya anak itu mengatakan tidak, harus dia dibunuh. Dibunuh akhirnya, dipotong lehernya. Ya, jadi itu kemudahannya Raja Salman, ini rakyat biasa. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala kalau sudah diputuskan, divonis, harus dijalankan. Tapi ini di negara yang berhukum dengan hukum Islam, kan di sini kan tidak. Illa idza kana fi iqamatil haddi alaihi dararun ala ghairihi. Kecuali penegakkan had ini ada kemudaratan yang lain yang akan ditimbulkan. Seperti apa misalnya? Kal hamil idza uqimat alaihi alhad ta'athara alhaml. Seorang wanita yang hamil misalnya, kita akan merejamnya. Ya, dia hamil karena zina misalnya. Ya, dia direjam. Keputusannya harus direjam. Kalau segera kita merejamnya, maka janin yang akan ada di dalam perutnya juga akan apa? Bisa mati dia. Sehingga ditunggu dia sampai dia melahirkan dulu. Fayu'akhar ila antalid. Wanita seperti ini ditunda rejamnya sampai dia melahirkan. Seperti seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini hamil dari zina. Saya berzina dan saya sekarang ini hamil. Dan jangan tolak saya. Lihat bagaimana wanita ini. Jangan tolak saya. Kalau gitu silahkan kamu melahirkan dulu. Ya. Dikasih dah kesempatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu dia mau bertobat. Ini belum divonis ini. Siapa tahu dia begitu anaknya lahir dia tobat. Ya, oh misalkan kasihan anak ini. Tapi begitu dia lahir datang dia lagi. Ya Rasulullah, ini saya sudah melahirkan. Silakan rejam saya. Perempuan ini, lihat ayo ikhwah, kalau iman itu sudah masuk ke dalam hati, ya, sesulit apapun ujian itu ringan jadinya. Ya. Wanita ini tahu dia akan direjam itu, tahu dia. Nabi mengatakan, ya silakan pulang susui dia. Ya. Semua itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa tahu dia berubah pikirannya. Dikasih dia kesempatan lagi oleh Rasulullah. Mungkin dia kasihan melihat anaknya. Silakan pulang susui dia dulu. Kembali lagi dia. Setelah itu dia datang lagi dan anaknya itu dikasih roti. Dibawakan dia, di tangannya ada potongan roti. Maksudnya, ini ya Rasulullah, anak saya sudah berhenti nyusu dan ini ada roti di tangannya, sudah bisa makan dia. Silakan rejam saya. Ini sudah tidak ada lagi ya ini. Iya, tidak ada lagi alasan untuk menolaknya sekarang. Tadi ketika dia mengatakan, saya hamil ini ya Rasulullah, saya hamil karena saya berzina, silakan rejam saya. Rasulullah mengatakan, silakan pulang dulu sampai kamu melahirkan. Ya, datang lagi dia.
Nabi mengatakan, silahkan pulang, susui dulu anakmu. Ya, siapa tahu dia berpikir. Tapi ternyata wanita ini imannya lebih keras dari itu. Datang lagi dia dan mengatakan, ya Rasulullah, sekarang anak saya ini sudah apa? Sudah bisa makan. Silahkan rejam saya. Maka digalikanlah dia lubang sampai dadanya. Kemudian direjamlah dia. Termasuk yang merejam ini adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, dia ambil batu kemudian dia lempar perempuan ini, kena kepalanya dan muncrat darahnya ke Khalid bin Walid. Ya. Begitu muncrat kepalanya, kena bagian badannya Khalid bin Walid, lalu dia memaki. Ya. Dia mengeluarkan kata-kata makian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memarahi Khalid, "Kenapa kamu begitu? Demi Allah, wanita ini dia telah tobat. Seandainya tobatnya itu dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah ini, niscaya akan cukup. Apakah ada tobat lebih bagus, lebih mulia daripada seseorang yang merelakan nyawanya jadi korban? Nyawanya hilang, apakah ada tobat yang lebih istimewa dari itu?" Ya. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, ditunda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga karena kalau dia direjam seketika mungkin akan mempengaruhi janinnya. Atau mungkin supaya dia berpikir, silakan pulang. Ya, siapa tahu dia tobat kemudian dia pelihara anaknya ini. Alhasil, kata Syekh, anna iwa'a ashabil jara'im allati tastawjibul hudud wa man'a iqamatil hudud 'alaihim minal kaba'ir. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang menghalangi sehingga had itu tidak ditegakkan, maka sesungguhnya orang ini telah melakukan dosa yang sangat besar. Karena pelakunya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dia baris apa bawah muhdith. Kalau muhdath, ya bagaimana muhdath itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang awamuh muhdathan, melindungi orang yang muhdath. Apa maksudnya muhdath? Tadi kita mengatakan muhdith itu adalah orang yang melakukan kejahatan yang harus ditegakkan kepadanya hukuman apa? Had. Ya, ini namanya muhdits. Ya, sekarang muhdats apa artinya? Ya, wa fi ba'd riwayat bi fath dal. Di sebagian riwayat dikatakan muhdats. Muhdats itu artinya adalah bid'ah. Ya. Jadi salah barisnya saja, salah maknanya. Ya. Kalau muhdits artinya yang melakukan kejahatan yang berhak untuk ditegakkan hukuman had. Kalau muhdats artinya bid'ah artinya. Maka awa al-muhdats artinya melindungi yang muhdats. Artinya dia rida terhadap suatu bid'ah. Dia diam, dia tidak mengingkari, dia meridai bid'ah itu terjadi. Tidak ada rasa pengingkaran di dalam hatinya. Bid'ah terjadi di depan matanya, didengar, ditahu, dan tidak ada rasa tidak reda di dalam hatinya. Maka orang ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman radiya bil bid'ati, barang siapa yang meridai suatu bid'ah, walam yungkirha, dan dia tidak mengingkarinya. Tingkatan mengingkari itu, mengingkari kemungkaran berapa tingkatannya? Tiga. Yang pertama mengingkari dengan apa? Tangan. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan hati. Tangan mungkin tidak bisa. Ya. Orang melakukan bid'ah kemudian kita tendang dia misalnya, mungkin kita akan dikeroyok. Ya. Atau ketika dia melakukan bid'ah,
kita datang ke sana kemudian kita semprak dia, ini juga kita akan dikeroyok, bisa-bisa mati kita. Nah, yang ketiga, pasti dia mampu. Tidak mungkin dia tidak mampu. Apa itu? Dengan hati. Dan ini adalah iman yang paling lemah. Ke bapak-bapak, ketika terjadi bid'ah, ada enggak pengingkaran di dalam hatinya antum ini? Hah? Misalnya dengar dah bid'ah ini, gedek dia dalam hati anda atau tidak? Atau ngeremon dia dalam balik anda atau tidak? Hah? Amun dah tentu, oh iya bagus lah, bagus songkat ini. Ceramah ini lah, mantap ceramah ini. Ini namanya meredoi. Ya. Setidak-tidaknya ida ngeremon tu oleh balenda sebagai tanda bahwa kita itu tidak apa? Tidak ridha terhadap bid'ah ini. Ya, maka hati-hati tu ayuh ikhwan. Jangan iman yang paling lemah ini pun tidak ada di dalam hati kita. Bahaya ini. Ya. Kalau selemah itu di dalam hati kita, kita tidak akan dipukul, kita tidak akan diomeli, tidak akan dicaci maki. Di dalam hati, siapa yang tahu isi hati kita? Kemudian kalau kita ngomel-ngomel di rumah, mereka tidak akan mendengar, mereka tidak akan memarahi kita, mereka tidak akan memukuli kita di rumah kita. Nah, kalau ini pun tidak ada, luar biasa ini. Ya. Walam yatakallam, man ra'a al-bid'a wa sakata wa lam yatakallam fi inkariha wal bayan lil nas annaha bid'ah. Barang siapa yang melihat satu bid'ah lalu dia diam tidak mengingkarinya, tidak menjelaskan bahwa ini adalah bid'ah, faqad awaha, maka sesungguhnya dia telah melindunginya, dia telah meridhai bid'ah itu. Mungkin ketika bid'ah itu terjadi tidak bisa kita ngomong, tapi harus ada tekad dalam hati kita, besok dia lusa kalau dah sudah berhenti melakukan bid'ah ini saya akan jelaskan. Karena kalau terjadi, begitu terjadi bid'ah itu kemudian kita menjelaskan, mungkin kita akan berkelahi. Ya, tapi tunggu nanti setelah dia selesai maulid ini, tenang-tenang dia ketua aning balena, kemudian dia dengupi tokol, kemudian sampaikan ini bid'ah, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan. Ya, kalau memang tidak bisa begitu bid'ah itu terjadi, setidak-tidaknya setelah bid'ah itu terjadi. Nenok okay, kita. Ha? Sok dah sampai ang ya. Ne terima ya, ne terima ya. Kan deparan dengan bid'ah ini lebih pintar. Masa dengan dia beri dalil lebih pintar. Ilaha illallah. Jadi berarti ulah ya taubat Nabi itu yang dia gawe bid'ah. Dia nuah gawe maulid ini. Ulah ya taubat Nabi itu. Ulah ya taubat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ulah ya taubat ke. Kemudian imam-imam simpatin ulah ya taubat ini lah. Karena dia nuah gawe maulid. La ilaha illallah. Kemudian ya'ni hamaha bisukutihi wa tarkihi laha. Barang siapa yang diam terhadap bid'ah ini dan membiarkannya, maka sesungguhnya dia telah meridhoinya. Fayakunu mustaujiban lil'anah. Maka dengan demikian dia berhak untuk dilaknat. Fa kaifa idza da'a ilaiha? Bagaimana kalau dia mengajak? Ya. Kalau dia diam saja, dia mendapatkan laknat dari Allah. Apalagi yang mengajak kepada bid'ah, yang diam, dia tidak mengerjakan bid'ah, tapi dia diam tidak marah ketika bid'ah itu dikerjakan, ini dia mendapatkan laknat dari Allah. Nah, bagaimana kalau orang itu mengajak kepada bid'ah? La ilaha illallah. Faham maksudnya ya ikhwan? Yang ketiga, yang terakhir ini. Yang keempat, yang terakhir. Ini bapak-bapak, ide si pegawai yang bangkit ini, perhatikan ini, yang keempat ini. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Dilaknat oleh Allah
orang-orang yang merubah batasan-batasan bumi. Ya. Walil ulama fi thalathat aqwal. Dan para ulama dalam hal ini ada tiga pendapatnya. Merubah batasan-batasan bumi ini ada tiga maknanya. Tiga bentuknya. Yang pertama, annal murada bi manaril ard, marasimal ard. Yang pertama, yang dimaksud adalah batasan-batasan bumi itu, batasan-batasan tanah, batasan-batasan pekarangannya, halamannya, atau sawahnya. Tadinya sawahnya hanya dua are. Ini tanahnya. Namun pundukan itu tetap di apa rana ini? Tabas bahasa itu? Ditabas. Kiri, kanan, julu, mudine, semua ditabas. Sehingga tanahnya yang tadinya dua arah, sekarang menjadi dua arah, dua setengah meter atau dua arah setengah dan yang lain-lain. Ya. Ini adalah dosa beli. Ya. Seandainya nangka ide betalatan tono le tanah siwah tabas sarana yang ditabas tadi no. Ini halal apa haram? Ha? Haram. Ya. Kemudian hasilnya ini anti de ya ulek tono. Kangat kakena si anak jari inde. Yang dimakan itu halal apa haram? Haram. Ide singa kenya haram, ide nyadik dengan ngakan yang haram. Dua mau ada dosa, tiga mau ada dosa. Mengambil tanah, kemudian dimanfaatkan, kemudian memakannya, memberi anak-anaknya makan. Kan sudah pernah kita sampaikan di sini, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, tempatnya di mana? Di neraka, di neraka anggota sama surga. Ya, perhatikan ide si jari petani ini. Ya, biasanya girang yang nabas sampai yang tadinya pundukan setengah meter akhirnya menjadi 10 senti. Tetap ditabas. Ngono kide. Ya. Biasanya ngono, bekah nengke ini wah tahu ada hukumnya. Malik degawe double dosa anda. Ya. Kemudian amun de tabas kiri kanan julu mudin gin de sugi ke. Ya, ndek de gin sugi sama sekali. Ya. Karena rezekino sudah ditentukan oleh Allah. Ya, ndek de gin sugi gara-gara ide nabas, ndek de gin miskin gara-gara ide ndek de nabas. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini makna yang pertama. Batasan tanah itu dimajukan, dimundurkan. Kan biasanya tanah ini dikasih tanda-tanda. Apakah ditanami apa rana Pak Siti? Patok. Ya, patoknya itu dirubah-rubah. Patok tanah ini. Sama juga seperti orang yang nabas ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iqtata'a shibran minal ardi bighairi haqqin tuwiqahu yawmal qiyamati min sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil tanah sejengkal, sejengkal baik di tanah dengan, ya, bi ghairi haq, tanpa alasan yang benar, maka apa hukumannya? Tuwiqahu min sab'i aradin. Nanti yang sejengkal ini terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah, sampai tujuh lapis bumi, kemudian dikalongkan di lehernya. Tak sanggup dengan oke. Hah? Nah, itu hukumannya. Ya. Demele, dia demele. Amun ngeno pegawai anda, ngeno hukumannya cuma. Makanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ndak demele mau untung si luwe, namun dengan melanggar hukum-hukum Allah dan mengambil hak orang. Ya,
berbagai celakana munamati yang telah mengambil hak orang. Karena ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana sering kita sampaikan bahwa hak Allah itu apabila kita tobat, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tapi kalau hak orang lain, kita harus kembalikan atau kita minta maaf kepadanya. Nangka pira tahun ni dewah nabas tanah ini coba. Ya. Mungkin setiap tahun ini nih. Bagaimana sistem ini? Ya, tetap di. Ya, betabas tanah itu. Setiap hari. Setiap nalat. Ya. Padahal itu bukan tanahnya dia. Kah? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia, ya, dan beritahu orang yang punya tanah itu, minta maaf kepada orang yang punya tanah. Nasallallahu salamul afiyah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, a'lamul haram alladhi yahrumu qatlu saydihi wa tanfiruhu wa yahrumu qat'u syajarihi wa hashishihi. Makna yang kedua, merubah batasan-batasan tanah haram. Ya, tanah haram itu maksudnya di mana itu? Di Mekah dan di Madinah. Karena tanah haram ini, hewan buruannya tidak boleh diburu. Tidak boleh diburu. Ya, menjangan atau apapun juga di tanah yang haram ini. Buruannya tidak boleh diburu. Watanfiruhu, dan tidak boleh digesuh. Bahasa sini apa? Disiuk. Ya, karena misal dengan like, you know, kalau dia pergi umroh atau dia pergi berhaji, kan jalan kaki dia. Nah, di tengah jalan itu biasanya arak lulun kayu tunu tak nebebau unta atau binatang-binatang yang lainnya. Kemudian siuknya ya. Kemudian dia berbau tu, no. Tidak boleh itu, haram itu, ya. Yang seperti itu saja haram di tanah yang haram, apalagi yang lainnya. Kemudian wayahrumu qat'u syajarihi wa hashishihi, dan tidak boleh haram dipotong pohon-pohon rantingnya atau apa saja, tidak boleh. Antum waktu berhaji Pak Ogi, ada yang antum potong? Anu di Arafah sana kan banyak pohon-pohon yang di Arafah itu. Ada enggak yang antum patahkan? Dosa itu, haram. Ya. Kemudian rumputnya tidak boleh di aparan ini. Tawis tidak boleh. Kalau kambing kita misalnya dia makan dari sana kemudian dia patahkan, enggak apa-apa. Tapi kita tidak boleh mematahkan, tidak boleh mengawisnya. Kalau dia ke sana makan, tidak apa-apa. Ya. Wa yahrumu qat'u syajarihi. Pohon-pohonnya tidak boleh ditebang, apalagi dipatahkan ranting-rantingnya. Kemudian wa hashishi. Demikian juga rumputnya tidak boleh diawis. Wa akhdhu nuqatatihi. Dan benda-benda yang hilang itu tidak boleh diambil di sana. Biarkan dia sudah. Ada onta, enggak tahu kita siapa yang punya, jangan diambil. Ada uang di tengah jalan, biarkan sudah. Jangan urus dia. Ini tanah haram, enggak boleh. Ya. Makanya yang kita sering tekankan kalau ada haji dan umrah itu. Haji dan umrah ini kan pelaksanaannya gampang. Umrah ide ketuk tawaf sa'i. Masa tawaf sa'i ini mudah? Kan tawaf karing deleka doang, you know. Sa'i juga leka antara Safa dan Marwah, selesai. Kalau haji pergi ke Arafah, ya, kemudian wukuf di Arafah, baca Quran, berdoa, berzikir. Kemudian nanti ke Mina, ke Muzdalifah, nginap di Muzdalifah. Kemudian setelah itu ke Mina, nginap di Mina, 3 hari, melontar, tinggal melempar batu. Masa melempar harus diajar? Ya, kan gampang ini. Yang paling sulit, tidak darawasin dengan tunuh. Tidak ada bersual tu, no. Itu yang sulit. Karena kalau di Lombok, setan singgoda itu anunya hanya satu anunya.
apa ranah ini? Pangkatnya, saya pangkatnya ini kopral apa namanya kalau satu ini? Ah, ya prajurit ini. Tapi kalau di sana 5 bintangnya. Setan yang menggoda kita itu 5 bintangnya. Ya. Nah, jadi tawaf sa'i ini gampang. Ya. Tapi jangan bicarakan orang, jangan melakukan dosa, jangan bertengkar, itu berat sekali. Ada saja yang bikin orang apa? Marah di sana itu. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, rumputnya tidak boleh diawis, pohon-pohonnya tidak boleh dipotong, ditebang atau dipotong rantingnya, binatang-binatangnya tidak boleh disiup, apalagi membicarakan orang, apalagi menyakiti perasaan orang, apalagi berdesak-desakan ketika tawaf dan sa'i. Karena ada orang-orang yang masya Allah tenaganya kuat, ramai, berdesak-desakan kiri semua disikat kiri kanan. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, ini enggak cukup dia melakukan dosa di rumahnya, di desanya, lagi dia melakukan dosa di sana. Kemudian ada kebohongan yang luar biasa. Ketika dia tawaf nanti, tawaf sa'i atau tawaf umrah, dia minta untuk difoto. Ya, difoto di depan Ka'bah. Kemudian dia angkat tangannya begini. Padahal dia berbohong, dia tidak berdoa itu, hanya berakting. Difoto. Ini pertama, dia berbohong. Coba ada perhatian, di mana dia berbohong? Di Masjidil Haram. Kemudian dia berbohong di saat dia melakukan ibadah yang sangat mulia, ibadah haji atau ibadah umrah. Kedua, di share. Ya, ini apa namanya? Di share supaya dilihat sama orang lain. Riya. Dah. Ini luar biasa ya ikhwan. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena banyak jemaah haji ini atau jemaah umrah ini yang pergi umrah haji tanpa ilmu. Ya. Orang wukuf di Arafah, dia naik ke gunung ini, naik ke gunung ini, kemudian selfie-selfiean. La haula la quwata illa billah. Sida haji ini gara-gara HP ini. Faqad ja'ala Allahu haula al-Ka'bati haraman min kulli janib. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tanah-tanah yang haram. Di mana di tanah yang haram ini orang kafir tidak boleh masuk ke sana. Ada batasnya. Kalau kita mau masuk ke Mekah sudah ditulis, sekian kilo lagi kalian akan masuk ke tanah yang haram. Ya. La yadkhuluha musyrikun. Tidak boleh orang musyrik masuk ke tanah haram ini. Wa la yunaffar sayduha. Binatang-binatangnya tidak boleh disiuk sebagaimana kita katakan tadi. Wa la yukhtala khalaha. Dan pohon-pohonnya tidak boleh dipatah. Wa la tultaqatu luqatatuha illa limunshidin. Dan barang-barang yang hilang itu tidak boleh dipungut, tidak boleh diambil kecuali untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Oh, ini saya tahu yang punya jam ini, rupanya tetangga saya yang punya jam ini, diambil untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Wala yajuzul qitalu fiha illa difa'an. Dan tidak boleh berperang di dalam tanah haram itu kecuali dalam keadaan melindungi diri. Kalau berperang di sana tidak boleh kecuali kita diserang. Fal muradu bimanaril ardi hadha, maka maksudnya di sini adalah ansabul haram. Tanda-tanda batasan-batasan tanah haram itu. Ya, insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji dan pergi umrah. Ya, jadi sebelum masuk ke Madinah, sebelum masuk ke Mekah sudah ditulis. Ini batasan tanah haram. Di tanah haram itu orang musyrik tidak boleh masuk. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, anna al-murada bi manar al-ard al-alamat allati 'ala at-turuq. Maksudnya adalah tanda-tanda yang diletakkan di jalanan-jalanan itu. Wa kanat ma'rufatan. Dan ini sudah ada sejak dahulu di zaman kita sekarang. Ke situ arah Mataram, ke sana arah Sembalun, dirubah sama dia. Yang seharusnya ke Mataram ke sana dirubah ke sana Mataram. Akhirnya ke pusat orang. Ya, dia mau ke Mataram akhirnya Sembalun naning.
ya, menyusahkan orang. Kalau di zaman dulu dia ke pusat, mati di tengah jalan karena dinarak toko zaman lain. Kalau dia ke pusat di padang pasir, kemana dia akan cari makanan? Kalau sekarang orang arah Mataram diputer ke arah Sembalun, ini dosa besar. Tapi masih bisa dia apa? Makan, minum. Kalau dulu, kalau dirubah arah-arah, apa namanya ini? Arah jalan-jalanan ini, rambu-rambu di jalanan ini, bisa mati orang. Ya. Wa fi waqtina al-hadir al-lawhat allati taj'aluha al-muwasalatu 'ala at-tariq. Dan di zaman kita ini adalah apa? Yang ada di jalan-jalanan ini. Rambu-rambu di jalanan ini. Ya. Wa hadhihi min manar fala yajuzu li ahadin an yughayyira hadhihi al-a'lam. Tidak boleh bagi seseorang untuk merubah-rubahnya karena ini akan memudaratkan orang lain. Li'annahu yudallilu an-nas. Karena ini akan menyesatkan orang. Warrajih min hadhihi al-aqwal huwa al-qaulul awwal. Lalu kata Syekh, ini ada tiga pendapat. Ya. Lalu yang kuat mana di sini di antara yang tiga ini? Yaitu yang pertama. Yang pertama kita katakan ada dua maknanya. Bisa menjadi muhdits, bisa juga menjadi apa? Muhdats. Kalau muhdits artinya orang yang melakukan apa? Kejahatan, dan dia berhak untuk dihukum hukuman had. Muhdats artinya orang yang melakukan bid'ah. Ini makna yang pertama. Yang kedua adalah batasan-batasan tanah itu. Dirubah-rubah dia. Ini perhatikan bapak-bapak ini. Ya. Lui batur temasi ngenu pengawian. Ya. Jadi sekali lagi, sunnah ini bukan hanya sekedar pelihara jenggot. Sunnah ini bukan hanya sekedar menggerakkan jari, mengangkat celana atau mengangkat sarung. Ya, menjaga batasan-batasan tanah itu juga termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan dosa besar karena pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah kita diambil sejengkal, dua jengkal enggak apa-apa. Yang penting jangan kita mengambil tanahnya orang. Ya. Karena ini luar biasa. Ngumbe ke mati ne jemaah, apabila dia mati dalam keadaan membawa hak orang. Ya. Kalau dosa itu ada pada diri kita sendiri, ini sudah memberatkan. Lalu bagaimana di samping dosa kita juga ada hak orang yang kita bawa. Mungkin itu adalah haknya anak yatim, haknya orang miskin, haknya janda, kita kurangi, kita ambil dia haknya. Bagaimana besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang ketiga adalah merubah batasan-batasan tanah yang haram. Ini saja yang bisa kita sampaikan di malam ini, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.